Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita berkesempatan lagi ya untuk review keadaan tol Cisumdawu. Posisi lagi di Purbalenyi ini. Sebelumnya kita lihat perkembangan rel kereta cepat ya, yang begitu megah. Tiang-tiangnya lagi proses pengerjaan guys. Kita dari Soreang guys, kita dari Soreang menuju Sumedang. Adapun perjalanan dari Soreang ke Sumedang itu sekarang menempuh melewatin 3 tol ya, tol Seroja, tol Purbalenyi dan tol baru Cisumdawu. Dan kita memasuki tol Cisumdawu ya. Itu kan kalau ke kiri itu jalur arah Bandung nontol Sumedang, jalur Bandung Sumedang nontol ya. Kalau di situ ada persimpangan lagi, kalau ke kanan kita ke Garut. Garut Tasik itu ke kanan kita lewat underpass dan keluarnya di Rancaikek. Untuk selengkapnya bisa dilihat di video-video kita sebelumnya ya. Kita udah di tol Cisumdawu, kita lagi disimpang susun Cirenyi. Berikut perjalanannya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat menyaksikan. Sambil menikmati pemandangan luar biasa, pemandangan gunung ciri khas Jawa Barat ya. Yang bisa kita lihat di sepanjang jalan tol baru ini guys. Ini tol Cisumdawu dari Cileunyi sampai Pamulihan itu ada tersedia 2 gerbang tol ya. Satunya di Jatinangor dan satunya lagi di gerbang tol Pamulihan. Sedangkan untuk ke Sumedang sana belum ditutup ya, belum diresmikan. Semoga lekas selesai. Thank you.
kita keluar di gerbang tol Pemulihan, guys. Seperti biasa ya, karena tol ala kesempatan itu belum dibuka. Ini review yang kedua kalinya untuk tol Cisuandau. Kemarin waktu peresmian masih gratis dan sekarang sudah berbayar ya.